seperti itu. Depan, belakang. Depan. Nah, tadi Olivia ada bilang ke samping, ada bilang ke belakang. Jadi, semua boleh lihat di halaman. Ayo, halaman 3. Kemarin Miss juga sudah jelaskan di halaman 3. Ayo berjalan mundur, tengokkan kepalamu ke samping supaya dapat melirik ke belakang sehingga jalanmu benar. Oke. Nah, jadi kan kemarin Miss jelaskan, tengokkan kepalamu ke samping berarti kepalanya diarahkan atau dimiringkan ke samping. Oke. Nah, kemudian supaya dapat melirik ke belakang. Nah, berarti kepalanya saja yang diarahkan ke samping, tetapi matanya atau pandangannya melirik atau melihat ke belakang. Paham? Jadi jawabannya yang benar ini adalah C, belakang. Oke, let's see for number one. Oke, ayo. Nah, jawabannya C. Ayo, boleh kasih tulis ya, Olivia? Jawabannya yang benar itu adalah belakang. Oke, nomor dua. Coba nomor dua, Miss mau yang baca pertanyaannya itu. Zerik Zivano. Hai, Zerik Zivano. Ayo, Zerik Zivano. Ya, boleh baca ya, nomor dua. Halo, bisa dengar suara Miss Jahaf nih, Jerry? Ke ya. Depan, samping, belakang. Nah, jawabannya apa? Thanks, all. Oke, jawabannya apa, Jerry? Samping. Samping, oke. Jadi jawaban nomor dua itu samping. Coba Kenzi, jawabannya kira-kira nomor dua apa ya, Kenzi? Miss, tunggu sih, Miss. Aku ke toilet dulu ya, Miss. Mau ke toilet dulu. Oke, mau cari jawaban di toilet, Kenzi. Oke, nomor dua. Coba Cheryl, jawabannya apa, Cheryl? Halo, Cheryl. Cheryl Donatella. Ya, Miss. Ayo, jawaban nomor dua kira-kira apa? Waktu jalan mundur kakinya melangkah bergantian ke? Kemana? Belakang. Iya, good job. Jawaban nomor dua itu belakang. Namanya juga sudah mundur. Tidak mungkin jalan kakinya melangkah ke depan ya. Jadi jawaban nomor dua itu C, belakang. Devi, Devi mau baca? Devi, Miss lihat raise hand. Miss, layarnya apa hitam ya? Layar siapa yang hitam? Miss Jahafni. Ya, Emily. Miss tadi. Layar Miss Jahafni hitam, Emily. Iya. Sampai sekarang masih hitam? Masih. Masih. Elwood, layar Miss Jahafni masih hitam? Enggak, Miss. Enggak. Nixon, layar Miss Jeff ini hitam. Miss, layarnya putih. Putih. Iya, sudah terlihat enggak gambar uji kemampuan halaman 11 di layar Miss? Wah. Kelihatan ya. Mungkin jaringan Emily. Emily, mungkin jaringan kamu yang kurang bagus. Oke. Nah, coba kita lanjut nomor 3. Nomor 3, Devi mau baca, Devi. Ayo, boleh dibaca ya. Ayo, lomba. Ayo, nomor tiga dibaca. Lomba berjalan berkelompok. Lomba berarti adalah tiga sama. Yang bagus supaya menang. Oke. Nah, jadi jawaban nomor tiga itu adalah A. Kerjasama. Good job, Devi. Bagus ya. Ayo. Emily, mau baca? Pijat kerjasama. Oh, good job, Jerry. Berarti nomor tiga kamu benar juga. Boleh kasih tanda centang kalau jawaban kamu benar. Emily, mau baca nggak, Emily? Duh, Emily lari. Oke, Jerry. Jerry aja, Emily. Ya. Oke. Jerik mau baca nomor 4. Mau. Ayo, boleh dibaca nomor 4.
pada saat berjalan ke samping, kedua kaki melangkah berganti ke samping, depan, belakang. Jawabannya apa? Samping. Misalnya sudah ke yang nomor 3, Lea itu sudah 15 soal-soal berikut dengan tepat. Sudah sampai di bagian ketiga, Olivia. Iya. Oke, nanti ya kita periksa satu-satu, Olivia. Sabar dong, temannya masih di bagian yang pilihan berganda. Olivia sudah bagian ketiga aja. Oke, jadi di answer for number 4, jawabannya adalah A, samping. Oke, boleh kasih tanda lingkaran lagi. Nomor 4 itu jawabannya samping. Oke, nomor 5, Jailin, boleh baca nomor 5, Jailin. Halo Jailin. Oh ya, Jailin mikrofonnya tadi susah ya. Oke, kita ganti saja studentnya. Miss mau Nixon. Halo Nixon. Devi mau tanya. Ya, mau tanya apa Devi? Kenapa ketika berjalan mundur kepala melihat ke belakang, Miss? Nah, kemarin Miss sudah jelaskan juga. Kenapa kita harus melihat ke belakang? Supaya kamu tidak terjatuh, ya. Dan supaya kamu tidak menabrak. Samping, Miss. Ya. Di catatan lihat ke samping. Di catatan lihat ke samping. Nah, kalau ke samping, kepalanya yang ditengokkan ke samping. Tapi kalau pandangannya, matanya ke belakang, ya, Devi? Paham? Oke, di catatan pandangannya melihat ke samping. Oke, maksudnya kepalanya diarahkan ke samping, tapi matanya melihat atau melirik ke belakang. Oke, paham? Paham nggak? Maksudnya kayak, Miss, maksudnya kayak gini. Amin. Iya, benar. Seperti yang dipraktekkan Olivia. Kemarin kan kita sudah praktekkan gerakan berjalan ke belakang. Oke, jadi kepalanya diarahkan ke samping, tetapi kan kita tidak mungkin berjalan mundur dengan melihat ke samping. Pandangannya harus tetap melirik ke belakang, oke? Atau matanya melirik ke belakang, tetapi kepalanya diarahkan ke samping, oke? Paham ya? Oke, nomor 5, kita lanjut ke nomor 5. Coba nomor 5 yang baca Elwood. Ayo, Elwood. Ini waktu kita sudah menghabiskan. Permainan banteng hanya bisa dilakukan secara berkelompok. Oke, nah jadi nomor 5 benar sekali. Jawabannya adalah B, berkelompok. Oke, jadi kemarin Miss jelaskan permainan benteng itu dimainkan oleh dua kelompok. Jadi jawabannya B. Ya, Emily. Kenapa, Emily? Kayaknya udah mau habis, tinggal 8. Tinggal 8% baterainya? Oke, iya. Iya, ini Miss Chafni waktunya juga tinggal 5 menit lagi kok. Nah, oke, semua perhatikan. Miss Chafni saja yang baca, karena waktu kita sudah mau habis. Miss Chafni yang baca. Boleh lihat jawabannya di PowerPoint Miss, dan nanti boleh juga lihat jawabannya di Google Slide. Nah, nomor 6, dalam permainan benteng, satu kelompok memiliki... Oke, memiliki C, satu benteng. Jawabannya adalah C. Oke, boleh ditulis. Nomor 7, permainan balap bakia harus berpegangan yang kuat supaya, ayo, C, tidak jatuh. Nanti boleh ditulis ya. Oke, saya liput job ya, Emily. Oke, sudah? Sudah sampai nomor 7? Oke, kita lanjut ke bagian nomor 8. Di head layer PowerPoint Miss juga. Oke. Nah, Miss kasih lagi warna merah lingkarannya. Pada waktu berjalan dengan bakia, kaki harus diangkat bersama-sama dengan temannya supaya... Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Supaya? Jatuh. Iya, good. Jawabannya adalah A, tidak jatuh. Nomor 9, bermain balap bakia memerlukan kerjasama supaya menang.
Menang. Oke, okay, good. The answer for number 9. A. Menang. Oke. Okay. Nah, nomor 10. Nomor 10. Kira-kira adalah sandal panjang yang terbuat dari titik-titik. Kayu. Kayu, kayu. Kayu, kayu. Okay, very good. Sebenarnya adalah A. Kayu. Good job. Nah, untuk bagian kedua juga boleh dilihat. Oke, bagian kedua, lomba jalan mundur berkelompok sangat memerlukan titik-titik supaya menang. Yo, siapa yang tahu? Oke, good job, Maika. Oke, jawabannya adalah kerjasama. Wah, waktunya tinggal 3 menit lagi. Iya, nomor 1 jawabannya kerjasama. Nomor 2, pada waktu berjalan ke samping, pandangan harus ke... Ayo, ini kemana jawabannya? Ke? Ayo, nomor 2. Yang tadi loh. Samping? Oh, ya, misalnya sudah tulis. Jawabannya ke samping. Pada waktu berjalan, kedua tangan diayun, titik-titik. Ayo. Ada yang tahu? Elwood tahu jawabannya nomor 3? Ayo, apa jawabannya? Datang nipis. Ayo, apa jawabannya Elwood? Nomor 3. Ayo, nomor 3. Ayo, oke. Nggak ada yang tahu ya jawaban nomor 3. Nah, nomor 3, jadi pada waktu berjalan kedua tangan ditulis bergantian, ayo, bergantian ke depan dan belakang. Yang nomor 3 agak panjang dia jawabannya. Oke, jadi boleh ditulis nomor 3 itu jawabannya diayun bergantian ke depan dan belakang. Sudah ditulis nih. Benar, Olivia, jawaban kamu. Benar. Oke, oke, good job. Nah, Miss lanjut lagi. Nomor 4, bermain balap karung memerlukan keseimbangan supaya... Ayo, Olivia, jawabannya apa nomor 4? Tidak jatuh. Iya, itu agar siapa yang jawab? Agar tidak jatuh. Oke, tidak supaya jatuh. Tidak jatuh. Tidak good. Jatuh. Jadi nomor 4, bermain balap karung memerlukan keseimbangan supaya tidak jatuh. Satu pasang papan bakia terdiri dari berapa pasang kaki? 3. Oke, good. Finish. And time's up. Ya, sudah habis juga. Nah, jadi nomor 5 jawabannya tadi 3 pasang kaki. Oke, untuk lengkapnya, nanti studentnya boleh lihat jawabannya di Google Site. Miss Cihafni juga akan bagikan jawabannya di Google Site. Oke, paham ya? Nah, untuk pengumuman, minggu depan kita akan PH1. Oke, jadi bahannya dari pelajaran 1 atau penggerak lokomotor. Paham? Jadi boleh belajar lagi minggu depan kita itu PH1, diingat. Nanti Miss tulis lagi di Google Site. Ya, Michael? Miss, nomor 1 bukannya B ya, Miss ya? Nomor 1 jawabannya C. Oke, diperbaiki. Tadi Miss juga sudah jelaskan. Iya, di catatan itu ya, Miss, di halaman 3 juga boleh lihat. Jawabannya, Miss. Iya, nomor 3, di nomor 1 di halaman 3 tulis tengokkan kepalamu ke samping supaya dapat melirik ke belakang. Jadi kepalanya ditengokkan ke samping. Nah, matanya atau pandangannya melirik ke belakang. Jadi jawabannya itu adalah belakang. Oke? Okay? Oke, okay, Ci Michael. Oke, okay, tadi Cici Michael yang tanya ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Nah, yang ditulis di ada kakak. Iya, jawabannya adalah belakang. Jadi jangan salah ya.